Salam jumpa lagi dalam kesempatan dialog hakiki terkait dengan pandemi penyakit. Saat ini tim media independen hak rakyat berkunjung lagi di salah satu sekolah, persis di ujung, bukan di ujung tapi di ujung bandara Tanjung. Dari sisi pintunya masuk daerah ini adalah daerah Kabupaten Kupang dan kondisi ini dan ada perbedaan antara kota dan tempat. Kita melihat langsung kondisi sekolah ini SMP 6 Kupangnya, tepatnya di Palpai, di seputaran bandara dan diapit oleh kampus, dua kampus besar di NTT, kampus Undangan maupun Kumbira. Hari saat ini kepala sekolah SMP 6 Kupangnya, Bapak Fred siap memberikan penjelasan terkait dengan keadaan sekolah yang sedang dengan kiat untuk dibangun dari hati. Selamat siang Bapak Fred. Selamat siang. Luar biasa. Apa kabar? Baik, siang. Luar biasa, sehat selalu. Saya lihat dari apa senyumnya dan semangatnya, saya ingin tahu ini sekarang rindu sekolah. Ini sekarang peletak dasar untuk lembaga pendidikan. Boleh tahu Bapak Kepset berkarya di sekolah ini sejak tahun berapa? Kalau saya di sekolah sebelum dari tahun 2021. Saya awalnya ditempatkan di sini sebagai kelas 13 di SMP 13 ini sangat karena sebagai memang ini padatnya masyarakat di Kota Kupang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya, sebagaimana dulu kita tahu bahwa kondisi di sini tidak ada unit, tidak ada sekolah. Ya, SD sendirinya dia satu penyakit dekat Kota Jenfri, ya, SD Tanda. Tapi itu bahwa di sini sudah ada kehadiran unit pelaksana teknis untuk SD ini dan mencapai masyarakatnya. Boleh tahu kondisi sampai terkini jumlah siswa berapa banyak di SD? Dari awal ketika saya masuk di sini siswanya 162. Setelah saya di sini dia meningkat dari 160 sekarang menjadi 288 siswa. Sudah meningkat pada peningkatan. Apa dalam kaitan dengan bangun kelas sosial komunikasi dengan masyarakat? Kehadiran sekolah itu seperti apa? Kalau kamu di sini komunikasi relasi dengan masyarakat cukup sangat baik. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah di sekolah tertinggi, yang kedua berkaitan dengan komunikasi sekolah saya selalu berkaitan komunikasi dengan masyarakat di dunia berkaitan dengan prospek pembangunan peningkatan pendidikan di sekolah kita itu sebetulnya itu sangat antusias untuk menjadi artinya bahwa kehadiran kita tidak bisa terlepas dari masyarakat. Kita hadir sebagai penyedia jasa. Lalu tadi kita singgung tentang bagaimana lulus dari sisi lokasi sekolah ini berdekatan dengan kota. Bahkan beberapa langkah saja kita ada di bandara internasional. Lalu apa kontribusi ini khususnya pihak ketiga dalam kaitan ada macam BUMD, macam juga selama ini kehadiran mereka untuk kita semua. Kalau untuk pihak ketiga, kalau untuk SMP pihak ketiga sudah ketika sebelum jam saya ke sini Angkasa Pura membantu kami SD yang baru sebelum perpustakaan. Setelah itu kebetulan kami di sini dihapus oleh universitas
SMP Negeri 68 Gayo pernah dibantu oleh pihak Undana membuat satu taman baca kecil dengan harapan. Lalu kerja sama kami di Negeri kedua, kami alam dengan mereka pakai sini, bersama dengan kerja seni tari dan musik, dan kemudian itu dia program ini saya atasi. Penelitian penelitian fakultas MIPA di UNIKA juga sedang melakukan kegiatan di sini. Kemudian pun juga selain tamu baca ada kegiatan-kegiatan dari mahasiswa Indonesia misalkan puisi, mengatakan puisi misalnya selalu ada setiap hari. Berarti apa namanya ada kolaborasi yang sangat baik antara lembaga ini dengan pihak lain yang ini kami sekarang ini ada sementara mahasiswa PPL ini tentunya bakal dari sisi komunikasi itu dan lebih kemudian ada sekolah kita sudah di sekolah lalu lain itu sudah lalu cita-cita Bapak kece untuk mengantar sekolah ini sampai menjadi sekolah idola itu seperti apa? Saya punya impian dan tulus ke mimpi itu pasti terjadi. Saya walaupun dengan Bapak kece saya jujur mengatakan walaupun sekolah saya ada di pinggiran kota provinsi dekat bandara, tapi saya masih terkendala banyak. Nah, itu fasilitas ini saya dari 228 saya terus 90 tapi dari 90 itu saya belajar 2 shift shift pagi, shift siang dan kemudian karena di sekolah saya itu hanya punya ruang kelas yang ada hanya 4 ruang kelas jadi 4 ruang kelas itu dari pagi itu hanya 4. Kami ruangan yang sekarang kita wawancara itu untuk ruangan kepala sekolah sebenarnya. Ini ruangan gue. Yang dimodif untuk menjadi ruang kepala sekolah dan ruang guru. Lalu di situ ada satu ruang yang dipakai untuk pelajar. Satu ruang kelas itu sudah menjadi satu. Nah, jadi ini keterbatasan kami berkaitan dengan fasilitas. Tapi bukan berarti dengan tidak fasilitas tidak memadai lalu mematahkan semangat kami sehat. Jadi saya di sini banyak kegiatan yang saya lakukan. Karena kami kelompok ini kan sekarang jumlah di para karakter ini bukan para siswa. Jadi saya di sini banyak kegiatan-kegiatan ekstra yang saya buat lalu untuk meningkatkan karakter daripada peserta ini. Di sini setiap saya belajar lalu sampai dulu untuk belajar dan satu itu kegiatan ekstra itu ya next one ada pramuka, ada seni tari, seni suara, ada olahraga futsal, voli, dan lain-lain. Sini kebetulan juga di sekolah kami merupakan sekolah kampanye sekolah sehat kementerian. Jadi saya di sini selalu mewajibkan anak di sini sesuai dengan kebutuhan dari kementerian pendidikan bahwa kapal sekolah sehat itu harus ada sehat visi, sehat imunisasi, dan jadi upaya sehat visi berbagai hal yang kami buat di sekolah untuk menunjukkan nama hidup sehat, pola hidup sehat, sehat visi dan sehat. Di sekolah kami itu setiap hari Sabtu itu siswa itu diwajibkan untuk dikontaminasi yang belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia zat-zat murni anak makan di hari Sabtu itu dikontaminasi pangan lokal ya. Lalu di setiap hari itu ada diwajibkan bawa air minum masing-masing bawa masing-masing ya itu wajib. Ya selalu apa paket sesenyum tentang sekolah ini menjadi sekolah pendidikan dan pendidikan pendidikan untuk sekolah rujukan sekolah sehat itu kriteria itu diperoleh bagaimana sampai bisa
Kalau untuk berkaitan dengan kriteria, kami waktu itu hanya dilihat dari kriteria sendiri dari awal. Hmm. Nah, itu saya tidak terlalu sampai terpilih secara nasional. Jadi Kabupaten Kupang SMP ada satu, SMP negerinya, SD-nya ada dua, TK-nya ada. Jadi setelah itu kami sampai di sana, karena kami sebelum saya di sini berkumpul kegiatan di dua tahun sebelumnya, tapi sudah dipantau tidak terlaksana. Catatan. Lalu untuk apa tenaga pengajar di sini apakah kurang atau cukup? Kalau sesuai dengan pembelian saya, sebenarnya saya di sini ada 20 orang, 21 tenaga pengajar. 19 guru tapi saya kepala sekolah, jadi belum banyak pengajar di sana. Kenapa tenaga pendidikan? Jadi di situ guru ada 19. Dan 19 itu ada 11 orang yang berbelas ini. Sisanya ada 6 honor, 2 juta. Daya upaya membangun mitra, membangun komunikasi aktif antara pihak internal, itu juga menjadi modal sama-sama membangun sekolah ini. Ada tambahan lain lagi terkait dengan bagaimana menggerakkan hati pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pembangunan atau merasa memiliki sekolah ini sebagai bagian dari Indonesia. Jadi kalau saya kebetulan tadi di Pemfitting ini merupakan bagian dari pemerintah Indonesia dan juga kami anak-anak itu sangat membutuhkan pendidikan. Tapi pendidikan itu bisa berjalan dengan baik apabila fasilitas juga mendukung. Fasilitas kalau mendukung, kita pastikan bahwa itu anak-anak pasti lebih baik dari kita. Berkaitan dengan itu, saya jujur, semoga lebih dengar saya awalnya di sini tidak ada tempat untuk membangun gedung sekolah. Itu kendala. Jadi kami usulkan untuk penambahan ruang kelas, selalu kendala pada komunitas pemerintahnya. Setelah saya ada di sini, saya baru komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi itu saya menyampaikan kepada orang tua bahwa 5-6 tahun ke depan sekolah ini sebenarnya akan berubah. Bagaimana caranya kita mengantisipasi sehingga warga masyarakat yang di sekitar kesempatan itu tidur ini anaknya dari sekolah jauh-jauh, salah satu kita siapkan lahan untuk bangun sekolah. Maka karena penjelasan saya ke orang tua, maka orang tua itu sangat antusias menerima permintaan saya. Orang tua menyerahkan sebidang tanah untuk pembangunan sekolah. Nanti apa kepemilikan lahan ini adalah hibah dari pintu orang tua. Hibah dari pintu orang tua. Sabaran pasti kami di sini juga ada satu kegiatan yaitu kurikulum komunitas pelajar. Komunitas pelajar itu yang satu. Kenapa komunitas pelajar itu ada? Tentunya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ketika dalam pelaksanaan komunitas yang namanya manusia pasti tidak sama. Pasti akan lebih kesulitan dalam hal mengajar dan membimbing. Saya siapkan satu waktu yang bisa belajar tanpa tanpa komunitas pelajar. Komunitas pelajar tujuannya kami berdiskusi sehingga sama. Setiap bapak ibu guru menyampaikan persoalan yang menyerangi selama satu minggu dia belajar. Setelah sampaikan, maka kami ada di sana. Kami yang lain membantu memberikan solusi untuk persoalan seperti ini. Jadi puji Tuhan, proses jalan ada teman-teman semua dua ibu
tidak canggung-canggung ketika mengalami kesulitan bertanya ke teman. Kalau dulu pakai istilah urusan kamu, urusan kamu, urusan saya, urusan kamu. Tapi sekarang saya ada di sini, saya membangun komunikasi di sekolah ini, komunikasi cara keluarga. Jadi tidak ada yang satu yang tidak bisa membantu satu. Saya berpikir ini luar biasa. Artinya apa? Pemerintah Indonesia, pelaku-pelaku pendidikan harus belajar juga dari jiwa muda sekarang, kalau sekolah yang lebih handal, apa selalu ada yang harus pertahankan dan hasil. Karena membangun untuk pendidikan ini bukan kerja pribadi, termasuk wartawan juga tugas dan pencerdasan. Jadi kalau kita di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, ketika menjadi teman-teman, anak-anak seperti teman-teman. Kemudian dari guru, anak-anak seperti teman-teman, penyelenggara apa ya, muka saya yang disampaikan juga. Jadi respon pun disampaikan, jadi saya sebagai kepala sekolah berkah untuk menjadi leader, menjadi manajer, menjadi orang tua untuk teman lain. Di sisi lain, kita menjadi teman sebaya. Itu yang kita lakukan. Baik saudara pemirsa, dialog singkat ini tentunya juga bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman lain yang mengenai kondisi daerah masing-masing, tentunya hal-hal yang berbeda, tantangan dan rintangan yang berbeda. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan dan berikutnya. Salam banyak dari seorang wafat sekolah muda yang dengan semangat energi membangun sekolah SMP Negeri 6 yang lokasinya persis di ujung Bandara Internasional Narkoba. Salam sehat, sampai berjumpa di lain waktu. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu Guru. Gimana semangat? Semangat. Anak-anak semua, siang hari ini kalian akan mendapatkan materi tentang sosialisasi. Kegiatan kelima yang akan kita lakukan dalam semester ini. Jadi hari ini sosialisasi. Nanti berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain. Selamat siang anak-anak. Siang, Guru. Baik, selanjutnya waktunya diberikan untuk Pak Selo untuk memaparkan materinya. Pak Selo, saya persilakan. Perkenalan tentang kewirausahaan tema yang kita akan bawakan. Untuk itu kita sama-sama berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Sambil kita melihat tayangan video, kita melakukan gerakan sesuai dengan tayangan video yang kita lihat. Silakan duduk. Yang berikut setelah kita mendengarkan lagu dimensi profil pelajar Pancasila, pasti teman-teman akan bertanya apa itu profil pelajar Pancasila. Untuk itu, langsung saja akan menjelaskan sedikit tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut P5. Jadi dari P5 itu kita akan mendapatkan tujuan
dari berdasarkan P5 itu sendiri, dari panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, P5 diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi dalam lingkungan di sekitarnya. Penguatan P5 bertujuan untuk menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kompeten berkarakter serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia beriman dan bertakwa, memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, ada yang dari Katolik, ada yang dari Islam, ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha, dan ada yang dari mana, Konghucu dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap satu, memiliki iman yang sama. Percaya tentang ajaran yang baik. Tidak ada ajaran yang tidak baik. Iya, kreatif. Di sini kreatif, contoh gambarnya, seseorang mampu mengerjakan sesuatu yang diberikan. Contohnya tugas mereka buat bunga itu dari biji-bijian. Itu ada di pembelajaran, mata pelajarannya apa? Sentra. Iya, sentra. Ada di muatan lokal juga ada di situ. Yang berikut. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again.